mana? Cilacap, Lombok, Mojokerto. Mojokerto. Dari Mojokerto jam berapa, Pak? Kemarin sudah nginap. Oh, sudah nginap ya? Di kandang juga, Pak. Ya. Jadi sedikit akan kami sampaikan, nanti kita akan berkeliling. Ini yang didirikan pada tahun 1756. Kemudian sejarah berdirinya benteng ini terkait erat juga dengan berdirinya keraton Yogyakarta. Itu diawali dengan adanya peristiwa yang disebut dengan Perjanjian Giyanti. Di mana Perjanjian Giyanti ini juga dikenal dengan sebutan Palian Nagari. Upaya Belanda untuk ada kanda kebo, termasuk kebo-kebonya. Mampang, sampai sudah kan. Kita welcome terhadap para komunitas karena kita sudah berkenan pengembangan museum juga beliau itu suka mengendarai kuda, jadi belum ada mobil saat itu, belum bisa tukar. Nanya para mahasiswa mobil kalau dokter Bumi yang berada di thank you.
kampung memanggung senjata. Samurainya Jawa semua. Coba bayangkan bahwa itu semuanya